What's up guys? Kembali lagi di Gerobak Rumah. Hey, hari ini kita udah di rumah seseorang yang lihat deh. Rumahnya gede banget. Ini kayak kastel. Ini jadi benar-benar kayak kastel. Dan kabarnya saya ada yang menarik. Ibu ini punya 13 orang anak. Wow, oke. Penasaran kan? Pengen lihat, lebih baik daripada kamu. Let's go, Zek. Assalamualaikum. Guys, 13 anak. Oh my god. Ada baby 4 anak, Bang Ana. 17. 17. Salah guys, bukan 13 anak. 17 anak berarti di rumah ini. Di sini semuanya. Semuanya di sini. Kecuali yang paling tua karena dia udah nikah. Dia udah Oh my god. Oh my god. Jadi anak pertama yang mana, Kak? Yang pertama itu. Ini. Ya, itu anaknya. Saya udah punya cucu satu. Oh my god. You are amazing. Ingat nggak ke anak terakhir yang mana? Yang paling kecil Zen, di sini Zen. Kayu lo lupa kan? Saking lo ada. Pangku siapa ya Zen? Oh ini. Oh masih ingat. Keren banget. Semuanya ada di rumah ini. Let's go guys, kita langsung lihat. Sebenarnya rumah ini konsepnya apa sih Kak? Kok semuanya serba go? Klasik. Oh, klasik. Iya. American modern klasik. Karena kita memang suka yang suasana Eropa tapi Eropa. Tidak terlalu berat. Jadi, modern klasik. Modern klasik. Keren amazing. Banget. Bener-bener kayak kastel. Tadi aku aja di depan kaget. Wow, luar biasa rumahnya. Ini luas rumahnya berapa luas ini Kak? 4.500. Oh my god ya. Saya 4.500. Tapi kalau anaknya 17 4.500 masih oke. Jadi semua bisa di sini. Tapi ini rumah impian aku, saya ntar ya kita bikin. Banyak anaknya banyak. Iya, kan cita-cita anak banyak ya. Iya, benar. Sayang, dua cukup kok. Ini ruangan favorit saya. Baru datang aja udah langsung ke ruangan favoritnya kakak ini. What is this? Karena saya tergila-gila sama Disneyland. Wow. Jadi ini koleksi Disneyland itu sebenarnya ada di sini. Terus pintunya juga kepala Mickey. Lucu banget. Tuh kan sayang, nggak salah laki-laki suka mainan walaupun umur segini. Ya, tapi aku juga suka kalau Disney sering beli print film. Nah di sini nih semua, jadi oh Disney God. Ada di dunia, semuanya ada di sini nih, semua suka-sukanya ada semua di sini. Yang paling difavoritin apa tuh Kak? Yang pertama kali saya beli waktu itu ini pertama banget dibeli. Oke. Okay. Oh. Di mana ini? Itu di Magic Kingdom. Wow. Jadi paling sering mau Mickey Mouse sama Minnie Mouse atau semua pokoknya Disney? Disney. Semua gila-gila dari kecil Disney. Ini ruangannya masih banyak. Ini satu aja udah bikin kita terpana. So let's go sayang, kita lihat ruangan selanjutnya. Kita masuk ke sini langsung hawanya mainan-mainan. Dulu sebelum The Babies itu yang selalu saya sebut malaikat kecil itu, 13 malaikat kecil itu hadir dalam kehidupan kita. Ini nih ruang keluarga tadinya. Jadi sofa ini posisinya di sini. Terus di sini ada mejanya semuanya. Ini guys lihat, ini tempat sekarang 13 bayinya kakak main. Datang, inilah kita ngalah. Ini jadi tempat bermain. Berapa sih kak babysitternya di rumah ini?
The babies 13, babysitternya 13. Wow. Jadi satu anak satu ya? Jadi anak satu. Untuk ART-nya berapa di rumah ini? Di sini total 38. 38? ART, saya guys. Saya ingat nggak tadi di rumah, saya udah lambanya nggak selesai punya. 38. Ya beda, saya ini 4.500. Kalau cuma bersepuluh, kakinya copot. Jadi kalau gajian berasa ya, berasa bener kalau gajian. Ini foto siapa aja deh, suami? Suami, saya. Ini foto tahun 2008. Ini anak saya yang sekarang udah SMA kelas 1, ini masih 2 tahun. Ini musola. Musola. Keren. Jadi setiap hari kegiatan di rumah aja udah capek ya? Capek. Pandemi kayak gini kan? Kalaupun pergi, ya paling bawa di baby. Oh my lord, it's beautiful. Ini langsung view-nya ke depan, lapangan futsal. Ada futsal. Wah, ini cocok banget ya. Jadi kak, emang suami itu suka banget main bola. Jadi kalau misalnya di rumah tuh pengen yang ada lapangan bolanya, gimana caranya dalam rumah soalnya lapangan bola. Pas lihat ini, wow, cek-cek sekali. Jadi sampai rumah itu kita ada base camp itu tuh ada lapangan futsalnya juga kan. Oh jadi bisa main juga. Bisa main. Saking aku tuh nggak bisa hidup tanpa bareng-bareng sama anak-anak main bareng gitu. Kan kita tahu ya kalau bangun rumah ini kan pasti mahal ya. Belum tanahnya segala macam. Kakak ini kerjanya apa sih? Saya. Saya lebih suka dibilang sebagai itu aktivis sosial. Aktivis sosial. Ya, jadi saya juga punya yayasan. Mm-hmm. Saya juga punya ormas perempuan namanya Bidadari Indonesia. Kita selalu bergerak untuk membantu sesama, renovasi rumah, apa segala macam. Seperti kemarin saya juga ketemu sama Bunda. Bunda, yuk kita bikin sesuatu yuk. Nah, itu salah satunya. Lihat guys, ini tempat makan The Babies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bener-bener 13. 13. Kakak pernah gak sih riwah kayak, aduh ini duduk, atau duduknya bebas aja mau dimana aja, atau jadi, ada nama-namanya? Babies ini kan udah gede, jadi dia udah tahu sendiri. Nah sekarang kita udah ngalah, kita kalau makan udah gak di sini lagi. Jadi kita selalu ngalah, Babies makan dulu baru kita makan. Oh, jadi ini udah dikuasain mereka semua, ini sama ini. Ini udah gak cukup di sini. Di sini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Udah gak cukup. Gak sabar ya. Aku suka banget anak kecil. Aku suka. Aku pengen banget punya anak banyak. Pas tahu kakak ada 13 sih. This is just beginning. Panggilnya ya. Oh my god, wangi bayi banget di sini. Kalau di kamar ini ada berapa orang nih? Ada 7. 7. Di sini. Tempat tidurnya 1, 2, 3, yang itu berdua. 2, 2, 5. Lucu banget. Oh, begitu. Kakak sendiri dulu niatan awalnya kok tiba-tiba mau punya 13 bayi langsung nih? Apa sih motivasinya? Kalau ditanya awalnya ya, tidak pernah terbesit dalam pikiran saya bahwa saya akan punya bayi dan sebanyak ini, 13. Jadi awalnya memang ada nggak ya orang di luar sana yang memang dia bukan tidak membutuhkan anaknya, mungkin dari faktor ekonomi gitu, dia ingin gitu anaknya diserahkan kepada kita, kita yang ngurus. Ya gimana caranya? Kalau di luar sana pasti kan nanti udah ke dinas sosial, kalau dinas sosial kan udah pasti ada yang ngurus. Udah terus saya pikir, oh udah gak mungkin deh dapet gitu. Ternyata bulan Februari, mungkin apa yang saya mau tuh baru sama Allah tuh dijabah. Jadi tiba-tiba dia menghubungi saya. Terus saya, sampai sekarang saya bilang itu kayak misteri ilahi buat saya. Jadi dia menghubungi saya, terus tiba-tiba dia minta tolong, mau gak merawat anak saya? Seperti yang saya mau sebetulnya. Jadi, satu, ini baru satu baby? Baru satu baby. Baru satu baby. Waktu itu satu? Baru satu. Tiba-tiba satu, jadi... Terus gak lama setelah itu, satu minggu, dua minggu sudah ada lagi perempuan lain yang menghubungi saya. Terus, luar biasa. Saya kasihlah dia sejumlah uang untuk mereka, kan mereka pasti ada masa pemulihan itu kan, kasihan jadi saya kasih, udah. Terus bayinya langsung serahin pada saya. Keren, langsung. Keren banget. 13 anak akhirnya dari 1 ke 7 orang. Ke 7. Sampai sekarang masih ada juga? Banyak sekali.
cerita juga sama Bunda, yuk Bun kita bikin yuk satu rumah, bukan panti. Kalau panti itu kan kesannya kayak anak panti, itu konotasinya jelek gitu. Apakah rumah anak Indonesia atau rumah apa, karena di luar sana banyak sekali. Kalau bukan kita, siapa lagi? Luar biasa. Luar biasa. Sampai ke lantai 2 ini. Inilah lantai 2. Lantai 2. Oh, ada kucing, Seng. Ini. Lagi itu, lagi mau kawin. Seng lagi mau kawin kayak aku. Kucing aku juga lagi mau kawin, Tante. Lagi kawin. Seng, jangan. Kamu kenapa sih, Isa? Lagi kawin. Kamu mau kawin? Aman. Oh, mau, Seng. Oh, sayang, Seng, sayang. Sayang. Tuh, cat. Jangan digangguin, Seng. Lagi mantap. Cat nih bilang. Seng juang. Ketik. Kita kamar Bibi lihat yuk, sama Bibi yuk. Yuk, inang sama aku. Kau rasakan yang sama. Bila di dekatmu, hey, ku rasakan nyaman denganmu. Kau teman terbaikku. Hai, hai ganteng. Ganteng banget tuh ya. Si Tristan. Awalnya kita berteman. Kamu tempat ku bercerita. Sit down please, everybody. Sit down please. Coba nih lagi ngumpulin anak. Sit down please. Sit down please. Sit down please. I'm gonna marry you. Terus. Kenapa? Soalnya kamu nangis kan? Kenapa? Dari sebelum nikah sama dia, aku ngomong, Seng nanti kalau nikah aku tetap mau adopsi anak juga ya, walaupun anak sendiri juga. Tapi pengennya tuh anaknya dari Palestina. Gara-gara waktu itu kan aku suka nonton berita tuh kasihan anak di Palestina banyak kehilangan orang tua. Kalau Palestina waktu itu sempet, itu yang tadi saya cerita itu, dia mesti ngeliat rekening, terus kita harus disurvey dulu. Ada juga yang kita tanggepin, ada juga yang kita kena-kena tipu juga ada, enggak? Jadi kita udah biayain, terus transfer uang. Biayanya sekian, di foto kan biayanya, saya transfer uang. Enggak ada bayinya, nyata bayi lokal. Ya Allah. Dan itu banyak. Harus ikhlas, benar. Ikhlas. Ikhlas aja. Hebat makanya. Ayo bisa foto gak sih kita bareng-bareng yuk? Sini. And I say God bless you. For the haters and the lovers. Luar biasa, terima kasih ya Om, sama Tante udah dikasih jalan-jalan nih di rumahnya yang luar biasa dan anak-anaknya yang keren-keren. Tapi aku punya pertanyaan terakhir nih buat Kakak. Berkah apa sih yang Kakak rasakan setelah punya 13 The Babies ini? Buat saya pribadi dan buat keluarga saya tuh, Allah kan udah ngasih saya rezeki. Rezeki yang berlimpah, saya dikasih suami yang luar biasa. Saya dikasih anak-anak yang alhamdulillah sampai detik ini termasuk anak-anak itu yang tidak pernah macam-macam. Itu udah berkah yang luar biasa betul buat saya. Dan kemunculan ke-13 bayi ini akhirnya semakin membuat hidup saya ini jadi lebih berwarna. Jadi udah mulai banyak pelangi. Nah, ini juga buat omnya. Nih omnya ini jarang banget guys ada di video atau di manapun. Kalau semua orang kan pasti penasaran nih kok suami ini mau nurutin apa aja nih buat istrinya, termasuk meminta 13 anak. Apa sih yang Om rahasianya nih? Rezekinya Om sekarang sama rahasia Om bisa selalu nerima apa kemauan istri. Yang jelas
istri saya itu bukan cuma sekarang ya. Dari dulu ketika saya pertama kali kawin dia juga kerja sosial. Dia kan dulu kan punya ormas juga di Batu Indonesia yeah. yang ngurusin beberapa orang susah. Jadi yang begini-begini saya nggak kaget lagi. Buat saya kalau berbuat baik ya pasti kita ikutin. Kadang-kadang kita kan mikir waduh nanti gimana biayanya udah masuk. Istilahnya kan jalan dulu. Kan, iya, jalannya. Semuanya kan datangnya dari Allah. Ini bayi-bayi ini kan lahir udah membawa rezeki masing-masing. Iya, betul. Iya kan? Iya, jadi ya udah jalanin aja selama ini datangnya fine-fine aja. Luar biasa. Tepuk tangan ya. Buat Om sama Tante di sini aku banyak belajar banget dan inspirasi juga kan. Betul, banget. Luar biasa. Semoga ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di rumah. Kalau apapun yang kita berikan, insyaallah Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi untuk Amin. Kita. Dan dengan semakin banyak tanggung jawab Om ini sama Tante ini bukannya malah takut, tapi mereka semua yakin Tuhan sudah menitipkan rezekinya di setiap anak-anaknya. Luar biasa. I'm Matta Halilintar. Arianto. Dan Monica. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.